saya dengan Emilia Fedia dari YouTube Akademiku Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing yaitu 18 resep kaya ala Tionghoa. Nah, seperti apa resepnya? Yang pertama adalah bekerja keras. Yang kedua adalah berhemat. Yang ketiga, menahan diri. Yang keempat, suka berdagang. Yang kelima, banyak berhitung. Yang keenam, suka menabung. Yang ketujuh, menghindari berhutang. Yang kedelapan, punya cita-cita yang tinggi. Kesembilan, mendahulukan keluarga. Kesepuluh, never say no. Kesebelas, menghormati orang tua dan leluhur. Kedubelas, menyisihkan keuntungan untuk menambah modal. Yang ke-13, tidak mudah menyerah. Yang ke-14, menjaga nama baik dan reputasi. Yang ke-15, memanfaatkan kesempatan. Yang ke-16, mempraktikkan ilmu Sun Tzu. Yang ke-17, menggunakan ilmu metafisika Chinese untuk mengambil keputusan. Yang ke-18, jujur untuk menjaga kepercayaan. Demikian sharing saya tentang 18 resep kaya ala Tionghoa. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan dinyalakan notifikasinya di YouTube Akademiku Indonesia.